administrasi dan pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Nangan Raya. Bupati Nangan Raya menimbang, mengingat, memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri nomor /711/JF/2022 tanggal 27 Mei 2022 Cut Enda Dewi Yeni SH jabatan baru perancang peraturan perundang-undangan Ali Muda Sekretariat Daerah Kabupaten Nangan Raya Bayu Aji SPD MT jabatan baru analis kebijakan Ali Muda Sekretariat Daerah Kabupaten Nangan Raya Aja Farida AMD jabatan baru analis kebijakan Ali Muda Sekretariat Daerah Kabupaten Nangan Raya Budi Setiawan ST jabatan baru pengelola pengadaan barang dan jasa Ali Muda Sekretariat Daerah Kabupaten Nangan Raya Azman Esos jabatan baru penata laksana barang Ali Muda Sekretariat Daerah Kabupaten Nangan Raya Latifah Hanum AMD jabatan baru analis kebijakan Ali Muda Sekretariat Daerah Kabupaten Nangan Raya Isa Safiani Esos jabatan baru analis kebijakan Ali Muda Sekretariat Daerah Kabupaten Nangan Raya Khalid Firdaus SK jabatan baru analis kebijakan Ali Muda Sekretariat Daerah Kabupaten Nangan Raya Tarmizi SK jabatan baru pemeriksa Ali Muda Sekretariat DPRK Nangan Raya Misbahuddin SPD jabatan baru pengawas sekolah Ali Muda Dinas Pendidikan Kabupaten Nangan Raya Cut Yunita Sofiati ST jabatan baru pembina jasa konstruksi Ali Muda Dinas PUPR Kabupaten Nangan Raya Irma Adi Harahap ST jabatan baru penata ruang Ali Muda Dinas PUPR Kabupaten Nangan Raya Heri Darmawan SDMT jabatan baru Teknik Penyihatan Lingkungan Ali Muda Dinas Perkim Kabupaten Nangan Raya Edi Zulfahnur SST jabatan baru Perencana Ali Muda Dinas Sosial Kabupaten Nangan Raya Kaida Rita SH jabatan baru Perencana Ali Muda Disnaker Trans Kabupaten Nangan Raya Samsuardi jabatan baru Pengangkat Kerja Ali Muda Disnaker Trans Kabupaten Nangan Raya Dr. Andes Azhari Alwi Mediator Hubungan Industrial Ali Muda Disnaker Trans Kabupaten Nangan Raya Saifullah SE jabatan baru penggerak swadaya masyarakat Ali Muda Disnaker Trans Kabupaten Nangan Raya Alamsyah Esos jabatan baru penyuluh perindustrian dan perdagangan Ali Muda Disperindagpro UKM Kabupaten Nangan Raya Cut Nuru Indriani Esos jabatan baru pengawas koperasi Ali Muda Disperindagpro UKM Kabupaten Nangan Raya Muhammad Dalan Esos jabatan baru analis keuangan pusat daerah Ali Muda Disbudpakpora Kabupaten Nangan Raya T. Adriansyah SPD jabatan baru penggerak swadaya masyarakat Ali Muda Disbudpakpora Kabupaten Nangan Raya Habib Nasukomo STP jabatan baru pengelola produksi perikanan tangkap Ali Muda di KPP Nangan Raya Misriani SP jabatan baru analis pasar hasil perikanan Ali Muda di KPP Kabupaten Nangan Raya Ahmad Lintas SE MSI AKCA jabatan baru perencana Ali Muda
Disdukcapil Kabupaten Nanggam Raya. Hamzah SE, jabatan baru, analis keuangan pusat daerah Alimuda Disdukcapil Kabupaten Nanggam Raya. Muslim SE, jabatan baru, administrator database kependudukan Alimuda Disdukcapil Kabupaten Nanggam Raya. T. Aminuddin Esos, jabatan baru, administrator database kependudukan Alimuda Disdukcapil Kabupaten Nanggam Raya. Cut Marius SE, jabatan baru, administrator database kependudukan Alimuda Disdukcapil Kabupaten Nanggam Raya. Dr. Randa Darmiati, jabatan baru, administrator database kependudukan Alimuda Disdukcapil Kabupaten Nanggam Raya. Ibnu Ajar Esos, jabatan baru, pengemudi kendaraan bermotor Alimuda Dinas Perhubungan Kabupaten Nanggam Raya. Iswandi Esos, jabatan baru, analis kebijakan Alimuda Dinas Perhubungan Kabupaten Nanggam Raya. Fatima Zainab SST MSI, jabatan baru, analis kebijakan Alimuda Dinas Perhubungan Kabupaten Nanggam Raya. Teguh Yongmel Akhir S. Hud, jabatan baru, penyuluh lingkungan hidup Alimuda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nanggam Raya. Fitri Wulandari AMD, jabatan baru, penggerak swadaya masyarakat Alimuda di PMG P4 Kabupaten Nanggam Raya. Hasbianur SPSI, jabatan baru, penata kependudukan dan keluarga berencana Alimuda DPMG P4 Kabupaten Nanggam Raya. Neni Sriwayuni SE, jabatan baru, Sandiman Alimuda Diskominfosta Kabupaten Nanggam Raya. Mala Hayati SE, jabatan baru, perencana Alimuda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nanggam Raya. Iswatan, jabatan baru, pustakawan Alimuda Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten Nanggam Raya. Syarifanun SIP, jabatan baru, pustakawan Alimuda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nanggam Raya. Agus Samsuar SPDI, jabatan baru, pustakawan Alimuda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nanggam Raya. Ajuanda SPD, jabatan baru, arsiparis Kalimadia Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten Nanggam Raya. Hafiana AMD, jabatan baru, arsiparis Alimuda Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten Nanggam Raya. Heri Zulfiadi SAB, jabatan baru, perencana Alimuda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nanggam Raya. Fahrul Razi SE, jabatan baru, rencana Alimuda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nanggam Raya. Dewi Astida SE, jabatan baru, rencana Alimuda pada BKPSDM Kabupaten Nanggam Raya. Edi Supianto SS, jabatan baru, asesor sumber daya manusia Alimuda BKPSDM Kabupaten Nanggam Raya. Aja Rudi Esos, jabatan baru, penilai pajak Alimuda pada BPKD Kabupaten Nanggam Raya. Ruslan Esos, jabatan baru, analis keuangan pusat dan daerah Alimuda BPKD Kabupaten Nanggam Raya. Ruslan Esos, jabatan baru, analis keuangan pusat dan daerah pada BPBD Kabupaten Nanggam Raya. Jasman Bia, jabatan baru, perencana Alimuda pada BPBD Kabupaten Nanggam Raya. Sigit Herlambang SSTP, jabatan baru, analis kebencanaan Alimuda pada BPBD Kabupaten Nanggam Raya. Erwina Ruska STMT, jabatan baru, penata penanggulangan bencana Alimuda pada BPBD Kabupaten Nanggam Raya. Zuher STMM, jabatan baru, penata penanggulangan bencana Alimuda pada BPBD Kabupaten Nanggam Raya. Bupati Nanggam Raya,
tetangga dan janin pihak. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab bahwa saya akan menjaga integritas tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Penanda tangan diawali oleh pejabat yang telah disumpah. Dilanjutkan dengan Bapak Bupati. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Pemerintahan dan Desa. Dan para saksi. Selesai.